tahu lebih banyak mengenai burung hantu dan seperti apa, apakah boleh dipelihara, apa yang tidak, dan seperti apa regulasinya. Pagi ini kita sudah bersama dengan Mbak Diawara Restiati, ini koordinator di All World of Indonesia. Iya, tapi sebelumnya kita akan lihat dulu nih, ada informasinya dulu mengenai The Owl World of Indonesia. Berawal dari ketertarikan terhadap burung raptor alias burung pemangsa, Diawara Restiati bersama kedua rekannya membentuk The Owl World of Indonesia pada 2017 silam. Isu seputar burung hantu yang menjadi binatang peliharaan warga hingga perdagangan liar keluarga burung Strigoformes ini mendorong komunitas ini fokus mengedukasi warga bagaimana melestarikan dan melindungi karnivora tersebut. Mereka juga peduli tentang pemeliharaan satwa liar yang harus memenuhi prinsip animal welfare atau biasa disebut The Five Freedoms. Yaitu satwa harus bebas dari lapar dan haus, harus bebas dari ketidaknyamanan lingkungan, harus bebas dari rasa sakit, luka dan penyakit, bebas dari rasa takut dan tertekan, dan satwa harus bebas mengekspresikan perilaku alami. Ben dan Shanas akan berbincang dengan pendiri komunitas The Owl World of Indonesia serta bersama perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Nah itu dia, The Owl World of Indonesia. Mohon maaf karena saya udah gak sabar pengen kenalan sama Mbak Diawara Restiati, ini koordinatornya. Saat pagi juga ada Bapak Puja Utama, ini Kepala Subdirektorat Pengawetan Jenis Tumbuhan Alam dan Satwa Liar di Jen KSDAE, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selamat pagi. Mungkin saya penasaran dari Mbak Dia terlebih dahulu ya gitu. Mbak Dia kan memilih burung hantu gitu sebagai concern utama dari The Owl World of Indonesia. Nah ini sebenarnya apa latar belakang concern Anda mengenai burung hantu ini? Iya, jadi The Owl World of Indonesia itu kan didirikan tahun 2017 kemarin ya, memang baru gitu ya. Jadi kita basicnya memang kita suka dengan binatang raptor. Raptor itu kayak elang, burung hantu itu masuknya raptor gitu. Nah terus kemudian kita melihat bahwa ternyata kalau yang burung hantu itu semakin banyak minat masyarakat untuk memelihara burung hantu gitu. Nah tapi juga ada masalah perdagangan burung hantu gitu. Jadi burung hantu banyak diperdagangkan dengan mengabaikan animal welfare kayak gitu. Dipelihara dan diperdagangkan mengabaikan animal welfare. Nah karena itu kita kemudian berfokus pada ini kenapa kita nggak menggarap isu burung hantu. Oke, dan sampai saat ini sudah melakukan banyak sosialisasi kepada masyarakat. Betul. Jadi selain kita di sosial media, kita juga mengadakan talk show dan yang baru kemarin itu tanggal 14 Oktober kemarin di Taman Menteng Jakarta, kita mengadakan campaign Owl for All. Ini saya bawa ini pinnya. Dengan maksud bahwa akan lebih indah melihat burung hantu di alam liar daripada di rumah-rumah orang atau di pasar-pasar. Iya sih, betul. Tapi memang sekarang keadaannya atau kondisi burung hantu di Indonesia terutama itu seperti apa? Terus udah gitu, Anda tadi juga sempat menyebut animal welfare atau the five freedoms ya? The five freedoms. Itu bisa dijelaskan sedikit juga mungkin Mbak Dia seperti apa? Jadi kan ada burung hantu yang dilindungi dan yang tidak dilindungi, kayak gitu. Nah justru yang banyak dipelihara, diperdagangkan itu adalah yang tidak dilindungi. Kayak gitu. Jadi tapi kan sebenarnya basically kalau misalnya kita memelihara satwa satwa apapun ya, bukan satwa liar saja gitu, kita harus memperhatikan animal welfare itu, five freedom itu gitu, yang tadi seperti yang sudah disebutkan ada bebas dari rasa takut gitu, bebas dari lapar, terus dia tidak boleh menderita kayak gitu kan, dan harus bebas dari stres seperti itu gitu. Nah kebanyakan sekarang kondisinya memelihara dan memperjualbelikan burung hantu tidak memperhatikan itu. Yang harus dilakukan memang memberikan edukasi, pemahaman bahwa para masyarakat kalau mau melihara ini harusnya memperhatikan saat animal welfare, bukan hanya dikasih makan dan minum. Iya, jangan disayangi atau di Nah, kalau gitu saya penasaran dari Pak Puja nih, Pak. Sebenarnya kalau secara aturan resmi pemerintah gitu, sebenarnya di Indonesia total ada berapa jenis burung hantu dan klasifikasinya itu gimana? Yang mana yang boleh dipelihara, yang mana yang nggak boleh? Terima kasih, Mbak Teres. Jadi
Sementara ini yang kita ketahui ada sekitar 56 jenis ya burung hantu. Tapi mungkin kalau masih ada kemungkinan bertambah jenis karena belum semuanya tereksplorasi ya. Karena kita dapat informasi di beberapa daerah ini ada jenis-jenis yang mungkin belum masuk 56. Dari 56 itu 19 jenis diantaranya adalah endemik. Endemik itu hanya penyebarannya terbatas misalnya di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, ya lokal-lokal itu. Terus kemudian yang sudah dilindungi itu ada 16 jenis. Jadi ada yang dilindungi dan tidak ada yang tidak dilindungi. Dan ini kalau yang dilindungi itu tidak bisa dipelihara oleh perorangan. Hanya dipelihara untuk lembaga konservasi itu di Taman Safari, Kebun Binatang, Taman Satwa, kemudian boleh untuk penangkaran. Ini boleh, izinnya itu. Tetapi kalau untuk yang tidak dilindungi, ini memang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan pemanfaatannya juga diatur, ada kuotanya kalau ngambil dari alam. Jadi jumlahnya berapa. Ini supaya tidak sembarangan saja diambilnya jumlahnya. Sehingga kita berharap yang tidak dilindungi tidak menjadi dilindungi begitu. Jadi makanya pemerintah mengontrol itu. Karena mereka punya peran di alam yang tidak bisa digantikan oleh jenis yang lain. Iya, betul. Ini saya mau nakut-nakutin yang melihara burung yang dilindungi tadi, Pak. Hukumannya apa, Pak? Buat yang ketahuan memelihara burung hantu yang ternyata secara hukum memang dilindungi. Lalu dari pemerintah sendiri, ini pengawasannya seperti apa untuk... Ini tidak hanya burung hantu ya, untuk semua jenis satwa. Jadi di Undang-Undang 590 tadi sudah ditampilkan juga, ancaman hukumannya itu penjara 5 tahun dan denda 100 juta. Nah, ini cukup serius sebenarnya aturan. Dan ini aturan ini udah mulai tahun 90. Jadi sekarang orang menganggap ini terlalu ringan kadang-kadang. Iya. Tapi tahun 90 itu sudah cukup ini. Implementasinya gimana, Pak? Sampai detik ini. Karena saya sebagai pecinta binatang itu kadang-kadang gregetan sama implementasinya gitu loh. Kita kan menunggu apakah memang ada hukuman yang diberikan gitu. Sudah banyak beberapa... pelaku-pelaku pelanggaran, pelaku pidana ini ya, yang sudah dikenakan sanksi. Jadi ada dihukum dan didenda. Tapi memang masih banyak yang ini. Karena memang terbatasnya, ya kita mengawasi kan terbatas ya, petugas terbatas. Yeah. Tapi pada dasarnya kalau kita ketemukan pelanggaran itu tentu akan diproses. Dan sekarang kita tidaknya kami sendiri dari kepolisian juga bea cukai karantina juga ikut mendukung. Kita berarti bisa ikutan ngelapor ya, Pak ya? Boleh. Kita punya ada call center di masing-masing balai kasdia. Jadi kita untuk di lapangan di daerah-daerah itu punya unit pelaksana teknis balai konservasi sumber daya alam. Ini mereka punya call center termasuk Taman Nasional juga. Jadi kalau ada masyarakat yang tahu, karena kita tahu sekarang banyak masyarakat yang punya kesadaran tapi kadang-kadang tidak berani. Nah, ini lapor saja ke call center. Ini berani, Pak. Sudah. Berani. Jadi nanti aparat yang akan bertindak gitu. Karena era sosmed juga kan? Iya, betul. Tiara diposting di sosmed, ternyata dilindungi. Nah, ini malah dijemput. Nggak apa-apa. Oke, ini burung hantu jenis apa aja mungkin yang sekarang secara spesial atau jumlahnya sudah sangat mengkhawatirkan. Dan juga mungkin upaya pemerintah sendiri untuk melestarikan supaya, ya kalau kita bicara hari ini, kita bicara soal burung hantu seperti apa, Pak? Tadi ada sekitar 16 jenis ya. Itu ada celepuk, jenis celepuk. Jadi celepuk Jawa ya. Flores, Sulawesi, kemudian ada pungguk juga. Jadi kemudian ada serak. Jadi masing-masing daerah punya nama macam-macam. Jadi tadi saya sampaikan itu endemik ya. Jadi celepuk itu di Jawa, di Sulawesi, mungkin di Kalimantan juga ada, di Minahasa gitu. Adakah tempat gitu Mbak Dia dan juga Pak Puja gitu, kalau misalnya kita mau memelihara nih, kita bisa cek ini dilindungi atau enggak? Ya, nanti gitu. Tadi di call center kalau memang itu bisa nanti. Bisa. Saya punya jenis ini dilindungi atau tidak ya. Terus tadi saya menjawab upaya-upaya yang dilakukan ya. Yang pertama karena regulasinya sudah ada, jadi... Tadi undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, kemudian peraturan menteri dan peraturan dirjen yang ini sebenarnya mengatur supaya bagaimana
apa satwa ini tetap lestari. Jadi kalau kita di konservasi itu kan ada tiga prinsip, perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan lestari. Jadi salah kalau orang bicara konservasi itu hanya melindungi, sebenarnya untuk pemanfaatan yang lestari gitu ya. Nah, kemudian kita juga sosialisasi kepada masyarakat. Jadi sebenarnya sosialisasi sudah kita lakukan sejak undang-undang ini diterbitkan tahun 90, kita terus melakukan sosialisasi. Baik. Tapi mungkin karena perkembangan zaman dan sebagainya dan kebutuhan orang. Nah sekarang ini yang saya melihat mungkin yang meningkatnya permintaan kemudian orang ingin eksis ya, apalagi zaman sekarang pengen sosmed ya. Ini menurut saya salah persepsi ya. Nice. Jadi mencintai itu menyayangi bukan harus dimiliki begitu ya. Jadi karena begini, kalau dia menyayangi misalnya burung hantu ya, kemudian dipelihara sendirian, kan kasihan. Iya, kita juga butuh sosialisasi. Betul. Kemudian juga dia punya kebutuhan untuk berkembang biak, punya teman. Gitu. Nah, ini yang bisa dibayangkan. Karena juga punya sosmed gitu kan. Ini penting loh. Pak Puja tadi bilang menyayangi nggak harus memiliki. Ya. Cinta itu emang tidak harus memiliki. Jangan posesif ya. Kalau mencinta biarlah dia hidup bebas dengan bahagia kan. Tapi mungkin yang cintanya dengan burung hantu terutama yang sudah posesif ini terbiasa sudah dari lama mungkin memelihara. Sayang banget. Tapi ternyata begitu dicek lewat call center, ternyata dilindungi. Nah ini gimana? Mungkin pengalaman yang sudah pernah ada sebelumnya, ternyata dia piara, dilindungi, apa harus dilepaskan atau harus dikasih ke penangkaran atau gimana, Mbak Dia? Iya, sebaiknya sih emang kalau yang punya burung hantu yang dilindungi, melaporkan ya kepada tadi unit-unit kerjanya Kementerian Kehutanan gitu ya, tadi atau ke call centernya kayak gitu. Melaporkan, kemudian nanti bisa mendiskusikan sebaiknya diapain gitu burung hantunya gitu. Karena kan kita nggak bisa sembarangan melepas liarkan gitu. Sih, ada gitu. Aturan-aturannya. Apalagi dia udah lama dipelihara gitu kan. Jadi dia udah interaksi dengan manusianya sudah udah banyak gitu ya. Jadi akan lebih baik kalau berdiskusi dengan unit-unit kerja itu sebaiknya mau diapain. Berarti seperti apa Pak Puja? Kalau misalnya memang saya sudah terlanjur memelihara gitu yang dilindungi, saya harus kabarin ke Pak Puja, terus apa yang harus dilakukan? Ya sekarang segera lapor. Lapor dulu. Kalau lapor, nanti kita kalau solusinya dengan gitu, sadar menyerahkan, ya nanti kita akan karena sudah sadar masa mau ditindakkan. Dan selanjutnya nanti satwanya ini nggak bisa langsung begitu lepas karena dia sudah terbiasa di makannya diberi kemudian diikat dan sebagainya, nanti direhabilitasi. Jadi dia ini perlu proses, jadi supaya dia sifat liarnya kembali dan sehat, maka dia bertahap. Jadi kita berikan perlakuan supaya nanti dia siap untuk hidup di alam lagi. Jadi itu ada tahapan untuk semacam rehabilitasi. Betul, gitu ya, rehabilitasi, ya disiapkan untuk kemudian dia akan dilepas liarkan. Baiklah. Thank you banget Mbak Dia dan juga Pak Puja sudah ada di sini. Sama-sama. Itulah intinya, kalau memelihara yang dilindungi, ya udah pasti nggak boleh. Betul. Ya kan? Yang udah sayang dicek dulu kira-kira itu dilindungi atau tidak. Kalau dilindungi, ya baik lagi seperti yang dikatakan Pak Puja tadi. Boleh nambah. Kalau walaupun tidak dilindungi tadi, harus memperhatikan kesejahteraannya. Oke. Jadi harus punya tempat yang memadai. Cinta tidak harus memiliki. Benar-benar. Dan kalau udah dimiliki, itu harus dipelihara dengan baik, ya kan. Pokoknya itu adalah komitmen, harus memberikan waktu kita, harus memberikan semua rasa sayang kita ke binatang peliharaan kita ini. Yes. Oke. Dan selanjutnya kita masih punya informasi menarik lainnya, jadi tetaplah bersama kami di Indonesia Morning Show. Mbak Dia, terima kasih. Iya, paling benar.